cemas, sebal, marah, dan hampir frustasi. Itulah yang dirasakan oleh Pak RW. Ingin rasanya ia hempaskan segala apa yang ada di depannya. Namun kesadaran segera menguasai dirinya. Diambilnya segelas air, lalu diminumnya. Kemudian, dia menenangkan diri di ruang tamu. Berita tentang rumah kosong yang dijadikan tempat pesta miras oleh sekelompok anak muda benar-benar membuatnya dongkol. Meskipun lebih tenang, sisa-sisa kedongkolannya masih ada saat Ahung datang. Waktu yang kurang tepat untuk berkunjung. Sehingga setelah membalas salam Ahung, Pak RW menegur Ahung masih dengan nada tinggi. Hung, kemana aja kamu? Kok lama gak kelihatan? Iya Pak RW, kemarin saya lama di kampung. Biar Nur, istri saya, kenal sama saudara-saudara saya. Ada apa ya Pak? Kok sepertinya muka Bapak kusut gitu? Lah itu bocah-bocah kok aneh-aneh aja. Bukannya mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, malah bikin pesta miras di rumah kosong samping rumah Pak Sarmidi. Oh begitu, nanti saya coba bantu ngomong ke anak-anak itu. Siapa tahu mereka mau dengar. Heran saya dengan bocah-bocah itu. Setan mana sih yang ngajarin mereka begitu? Padahal kemarin-kemarin gak pernah ada tuh pesta-pesta miras gitu di kampung kita. Jangan Hung, kamu jangan sendirian datang ke mereka. Biar nanti saya rapatin dulu dengan para sesepuh. Kamu datang aja di rapat itu, ye? Baiklah, saya pamit kalau begitu. Ahung pun beranjak dari rumah Pak RW. Dia lupa dengan hajat kedatangannya sendiri ke situ. Lalu ia mampir ke rumah mertuanya untuk menjemput istrinya. Wah, Pak. Pak RW lagi uring-uringan tuh, Pak. Ada apa memangnya? Gara-gara kelompok anak muda pesta miras di rumah kosong. Gelas setan lah dimarahi. Sang mertua tersenyum. Ya, jangan marah sama setan dong. Kenapa, Pak? Emangnya nggak boleh? Ahung heran. Bukannya nggak boleh. Nggak perlu aja. Kan dari dulu, setan emang tugasnya menggoda dan menyesatkan manusia. Sampai detik ini, saya belum dengar tuh ada setan yang pensiun. Bapak bisa aja. Yang lebih penting lagi, catat nih baik-baik. Rusaknya suatu komunitas itu tidak melulu hasil kerja setan dan pengikutnya. Tapi terlebih lagi karena orang-orang baiknya tidak bekerja. Oh, begitu ya Pak? Ya, jadi kalau kamu merasa dirimu orang baik, bagusnya hadiri undangan dari Pak RW itu. Ahung manggut-manggut, tampaknya dia paham. Sambil berjalan ke belakang mencari istrinya, Ahung bergumam. Jadi, jangan salahkan setan ya, tapi tanyakan apakah orang-orang baiknya sudah bekerja memberikan pencerahan dan pencegahan. Bila orang baik tidak bekerja menebarkan kebaikan, maka setan dan pengikutnya yang berkuasa.